Apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, mungkin kalian udah lihat di judul atau di thumbnail. Yes, gua akan ngomongin orang-orang yang berhasil memanggil iblis atau kerajaan kegelapan. And this is not a clickbait. Memang gua akan memberikan kalian sedikit aja pengetahuan tentang caranya bagaimana memanggil the other side. Regardless what I'm saying in here, gua nggak rekomend lu untuk nyobain, cause it's dangerous, bahaya gitulah. If you ask me how I know it, nanti gua ada story time dikit di belakang. So daripada intronya kelamaan, I will be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. So here's orang-orang yang berhasil memanggil iblis. Let's go. First of all, pengalaman cerita pemanggilan iblis mammon Yes, jadi pada suatu hari ada seorang pemuda yang gak mau di-reveal nama aslinya. Dia mau dipanggilnya Farden Triple Six atau Farden 666. Dia ini telah bercerita pengalamannya bahwa ia telah memanggil iblis mammon Sebenarnya awalnya itu dia hanya ingin memanggil iblis yang katanya akan membantu finansialnya. And he didn't know itu iblis siapa cuma kayak iblis pembantu ekonomi gitulah ya di mana yang dia kira kalau manggil iblis itu ya mungkin kayak ada hembusan angin yang dahsyat atau you know ke jendela apa itu kebelak kebelak you know saya menjadi begeter-begeter that's what he thought itulah yang dia kira namun setelah ritual yang dia perform, dia malah didatengin salah satu tujuh pangeran iblis. Yes, Mammon itu salah satunya. Mammon merupakan iblis yang berkaitan dengan kekayaan dan harta duniawi. Atau kalian bisa kenal sebagai iblis keserakahan. Hmm. That's him. Nah, menurut pengalamannya si Farden 666 ini, ketika Mamon datang, bentukannya itu jauh lebih seram daripada apa yang kalian kira, seperti kayak di ilustrasi-ilustrasi itu sama sekali nggak kayak begitu, malah jauh lebih menyeramkan. Namun with all that being said, pas lagi dia didatengin gitu, si Farden bilang bahwa mereka tuh sempat berbincang, gengs. Ketika lagi ngobrol nih, mulutnya Mammon itu nggak ada gerakan. Cuma suaranya itu ada di dalam palanya si cowok ini. Kayak telepathically. Ya iblis bisa ngapain aja. This reminds me of Aaron Yeager. Yeah, But with all that being said, setelah pertemuannya itu, rumahnya si cowok ini hampir hancur. Karena pas lagi Mamone itu pergi, tiba-tiba ada badai cuma di distrik rumahnya dia doang. So, Bukannya dia tobat, dia malah bersyukur ya begitu. Karena dia mengakui bahwa dirinya sekarang mapan secara ekonomi. Nah saking mapannya dia pun nge-share membagikan kita cara untuk memanggil iblis mamon ini. Yang tadinya dia kira cuma iblis biasa ternyata ini ritual bener-bener buat si salah satu tujuh pangeran kegelapan. So, hey, hey, I'm just trying to tell you. Bukan buat nyuruh luang manggil, oke? Okay? So, berikut cara-caranya menurut dia. First of all, like always, trying to summon the demon, lo mesti namanya membuat simbol pentagram. Nah, lu tuh nggak cuma kayak ngegambar doang. Di dalam pentagramnya itu, selain ada lu di tengah, lo mesti naruh barang-barang paling berharga atau yang paling mahal di dalam hidup lo, taruh di situ. Ibaratnya lu punya jaket satu ori supreme yang harganya berapa belas juta dan itu paling mahal from all of it, Go ahead, put on a pentagram. I'm not even joking, y'all. Nah, karena kalian pengen memanggil spesifiknya itu adalah iblis Mammon, di dalam pentagramnya itu lo juga mesti gambar sijilnya Mammon, yaitu logo infinity, karena simbol infinity itu adalah salah satu simbolisme dari Mammon. Next adalah nyalain lilin di ujung pentagram, tetapi lilinnya ini harus berwarna hijau, and then lo mesti bakar incense atau kayak dupa gitulah ya, yang wanginya Mint Next adalah sebenarnya ada mantranya ya, cuma gue nggak mau share di sini karena mantranya itu cukup panjang. Plus gue pun takut. Oke, okay? I may look scary, I may be gothic, but no, I'm not doing this And if you ask me, Marisa pasti udah manggil Mamun sih, makanya dia nggak mau nge-share tuh mantranya kayak gimana, bitch. Kalau gue udah manggil Mamun. Subscribers gua nggak mungkin masih 164 ribu kak anjir. Nah kalau misalnya tiba-tiba 500 kak, de, you can ask me how. Uh, pasti manggil Mamun. maybe I did, bitch. But I didn't, okay? Just look at my subscribers count, 164 ribu. And there's no way in here, I ask you. Number two, iblis dari Papa Ouija. atau Ouija board. Yes, gue udah sering ya. Mungkin kalian juga udah sering lah lihat kasus di mana ada lah yang kayak kesurupan gara-gara main Ouija board. It happens, but all of them are different with this one. So, pada tahun 2006 di sekolah katolik khusus perempuan, lebih tepatnya di Mexico City, dimulai dari Oktober 2006 sampai Juni 2007, lu bayangin tuh ya, lama banget, 512 siswi Murid, sorry, murid, dari 4.000 murid mengalami simptom yang aneh secara bersamaan. Bukan satu per satu, tapi bener in unison. Simptomnya kayak apa, Mar? Tiba-tiba 512 anak ini pusing dan kayak, aduh, aduh, aduh. kayak begitulah ya, oke. Okay, maybe some of them like, tapi gak berapa lama kemudian setelah mereka pusing semua, kaki mereka itu jadi lumpuh. Lo bayangin kakinya itu lumpuh dari Oktober 2006 sampai Juni 2007 secara bersamaan telah diketahui, gengs, ada murid yang di sekolah Katolik tadi yang ngomongin di Mexico City, namanya Maria, telah memanggil iblis dari papan wiji. Ia meminta iblis ini agar sekolahnya dia menang dalam turnamen basket. Uh, Gue jadi iblis pengen ngeplak si Maria sih, like how the hell you gonna call me? Just so you can win the damn basketball. That's a joke. Tetapi, walaupun kalau gue jadi iblis itu gue bakal ngamuk, ini iblis malah ngeiyain. Karena kenapa? Maria kan minta biar sekolahnya menang pertandingan basket. Nah, 512 anak dari 4000 anak murid itu merupakan anggota tim basket di sekolah-sekolah lawannya. Nah, bener-bener dikabulin. Kaki ampe lumpuh tahun 2017. Dak, kok ngeri gitu ya. Segampang itu kak iblis nge setujuin permintaan lo karena this is a small matter ketiga hmm, sekarang gue bukan ngomongin iblis tetapi lebih ke bidadari oh you talking about fallen angel mar no it's not a fallen angel we're not talking about lucifer here it's different Ada seorang penulis yang dikenal sebagai Westings. Ia menulis pengalaman pertemuannya dengan Bidadari. Di sebuah blog yang menurut gue ya, ini suspicious sih. Blognya ini kayak aneh gitu. Anyways, uh, nama websitenya itulah Dharma Overground. Um, orang ini yang namanya Westings mengaku bahwa dia ini telah bertemu dengan sosok Bidadari. Bidadari lagi, Bidadari memalaikat sama nggak sih? I would say malaikat. Nama malaikatnya ini adalah Hariel. Ya mungkin kalau kalian main kartu oracle, cause I used to do it, I know Hariel, so you know who she is. Anyway, so Hariel ini merupakan guardian angel, malaikat penjaga. Itu bahasa Indonesia deh harusnya, guardian angel, malaikat penjaga. So, si Westing sini berhasil memanggil Hariel. Di mana di sini sih dia nggak ngasih deskripsinya dia bentukannya kayak apa ada sayapnya blablabla, no she didn't tetapi ketika dia bertemu Hariel, dia langsung memohon mohon minta tolong dengan malaikat ini untuk jagain selamatkan anak lakinya yang satu satunya di sini dia nggak ngasih tahu kenapa itu anak laki-lakinya minta tolong diselamatin, maybe maybe dia lagi sakit atau lagi gimana. And then menurut ceritanya di sini anaknya jadi terselamatkan. Again, gue juga nggak tahu anaknya ini diselamatkan dari apa, mungkin ya penyakit kali ya. Setelah itu si Westings ini mencoba untuk kontak dengan Harry lagi, malaikat penjaga ini. Dan bener aja datang lagi yang kedua kalinya. Tetapi di sini dia bukan minta untuk menjaga eh menjaga untuk menyelamatkan anaknya dari apa lah ya. Dia lebih kayak meminta pertolongan untuk hubungannya, masalah perhubungannya lah ya dengan suaminya. Tetapi di pertemuan keduanya ini, Harry sebelum ia meninggalkan si Westings telah diketahui. Pas lagi dia transform menjadi wujud aslinya, dia adalah iblis perempuan. Jadi ada iblis perempuan yang menyamar menjadi malaikat Hariel. Namun, the writer penulis ini yang namanya Westings, dia pun bilang bahwa kedatangannya dengan wujud aslinya itu nggak membuat dia kaget atau ada terjadinya musibah. Nggak ada sama sekali. Permintaan dia tetap dikabulin. Malahan hidupnya jauh lebih baik dan lebih positif. Bingung kan lo ada iblis yang bikin lo lebih positif, lebih baik dalam ekonomi or like Your love Arnold, but lebih positif. Aduh, nah, I'm not done yet. Pada suatu hari si malaikat ini, the devil, not even a day malaikat, this the devil girl datang lagi ke dia dan ngancem ke si Westing sini. Kalau dia harus taat dengannya dan jiwanya udah pasti akan diambil oleh si iblis perempuan ini. Si penulis ini malah depresi karena dia itu masih percaya atas surga dan neraka. Well. Westings berhasil menolak dan si Hairy palsu ini udah nggak balik-balik lagi. Apakah kehidupannya atau hartanya itu hilang? No, sama sekali nggak. Tetapi dia kehilangan anaknya untuk selamanya. Yes, anak dari si penulis ini. So, um, jujur I would say I'm one of the spiritual person and to know your angels is not. Really, an easy task. Di mana lain sisi, gue rada ngerti sama si penulis ini. Karena mungkin dia pengen tahu uh, malaikat penjaganya dia itu siapa, tetapi dia malah salah cara pemanggilannya. Bukannya gua ada ritual cara manggil malaikat itu gimana? Enggak. But there is actually, kalau kalian percaya ini atau enggak, that all depends on you. Tapi ya, uh, personally I don't do it, but a lot of people did. Karena jujur, gua sendiri pun nggak tahu cara spesifiknya gimana. Tetapi I found this, di mana sudah banyak orang mencari malaikat penjaganya dan berhasil dengan caranya yang kayak begini. Uh, gua tahu ini bukan video tentang angelology atau demonology tapi gue mau ngasih tahu kalian bahwa guardian angel, malaikat penjaga itu nggak cuma ada satu, tetapi ada banyak, oke? Okay? Heriel itu adalah salah satu malaikat penjaga. Dimana kalau menurut buku lah ya, by the book, that's what I'm trying to say. Heriel itu malaikat penjaga bagi orang-orang yang lahir dari 1 Juni sampai 5 Juni. Nah kalau misalnya lo lahir dari tanggal 6 Januari sampai 10 Januari, which is me, I'm 6 Januari. Kalau misalnya by the book, Guardian Angel gue itu namanya Yeila, Yeila -ya Lel itulah ini disclaimer ya gue nggak mau yang namanya lo mencoba untuk cari hariel malah yang datang malah iblis perempuan don't blame me ya, i'm just trying to share jadi orang-orang yang dijaga oleh malaikat hariel mereka nge-share cara manggilnya tuh kayak gimana no ini bukan dari si westings no ini different lagi beda lagi untuk memanggil hariel kalian itu mesti lahir pada 1 juni sampai 5 juni untuk manggil dia lo nggak perlu yang namanya bikin simbol atau lilin lalala because she's not the devil she don't need a symbol nah kalau malaikat hariel ini jatuhnya lo tuh lebih ke doa kayak berdoa dan kalau menurut artikel ini cara pemanggilannya ada jam-jam tertentu lo screenshot aja video gue yang ini well if you wanna try it out go ahead if you don't then don't <laughs> ya semoga lu dijawab sama hari beneran ya bukan sama iblis good luck malu next adalah Lilith uh ada seorang paranormal investigator yang namanya Tim Wood dan grupnya ini sedang menginvestigasi Sally House atau rumah Sally yang cukup terkenal dan viral lah ya di Kansas pada tahun 2018 lalu. Ya cuma boomingnya di Kansas doang sih. I don't know, maybe the whole America. So Tim Wood dan ngabersnya ini ya kan, anak tongkrongannya ini sok-sokan uji nyali lah ke rumah Sally ini. Bukan uji nyali biasa aja, tetapi sok mau manggil. Nah, lagi tawa Tiwi malah didatengin beneran. Niatnya itu ya buat entertainment aja. Tetapi Tim Wood walaupun ini buat entertainment aja. Dia bener-bener niat dalam pemanggilan atau ritual memanggil iblisnya. Karena dia mengakui bahwa ia menggunakan ritual dan steps cara-cara dari buku The Munich Manual of Demonic Magic. Ini buku lumayan bahaya sih geng semua. Hmm. Because ini salah satu buku yang udah di-approve juga sama gereja setan. Wow. So, dari semua iblis, mereka ini lancang banget. Bukannya iblis biasa atau roh hantu biasa. They really try to call Lilith. Gue aja ngeri anjing. So, dengan memanggil Lilith, Tim Wood ini menggunakan cermin yang ada di dalam rumah itu. Maksud dia untuk memanggil Lilith itu adalah dia pengen menanyain. Dia mau nanya apakah rumor tentang rumah hantu ini benar atau tidak. Dia mau showing to the people bahwa ini rumah hantu tuh hoax loh atau apa. Ini yang dia dapetin jauh lebih dari hantu anjing. Bukannya dijawab pertanyaan itu, kacanya itu jadi retak. And of course, Timut dan ngabers anak tongkrongannya itu diserang. Diserangnya kayak gimana? Di belakang leher mereka dipunuk sama di bagian bahu mereka itu ada cakaran sama ada luka besar merah. Dan thankfully Lilith masih forgiving karena kenapa? Sampai sekarang si Timut dan teman-temannya itu masih hidup. Mereka dicakar doang. So semenjak dari itu Sally House jadi tambah menambah deh itu horornya. Karena yang di dalam rumah itu nggak cuma hantu biasa tetapi Lilith. I know you'll get confused Lilith itu siapa. In summary, menurut Isaiah, Lilith itu adalah dangerous demon of the night. Even the Bible says she a demon, so she is a legitimate demon. Lilith, Hecate, memang itu mereka berdua beda ya, cuma I know damn well the rituals. No, gue nggak pernah ngeperform perform ini, but I know the knowledge. Jadi kalau dicerita Timut kan dia memang pakai kaca lah ya, dan memakai buku The Munich Manual. Sebenarnya cara memanggil Lilith itu nggak cuma itu aja, tetapi ada yang lain lagi. Untuk memanggil Lilith paling bagus itu adalah pas lagi full moon. Dan kalau bisa lo melakukan ritual selain ada full moon itu mesti dilakukan di hari Senin. Lilith itu bukan gambar pentagram. Uh, lo mesti tetap gambar, lo mesti menggambar sijilnya. Lilith yaitu yang ini. Ini sijilnya dia dan jangan lupa lilinnya. Kalau Mamun kan lilinnya warna hijau, Lilith itu warna hitam. Of course jangan lupa incense-nya atau dupanya namun wanginya itu mesti spesifik. Lilith itu paling suka adalah wangi sensual atau wangi erotik. Which contains wangi sandalwood, wangi coffee, wangi cinnamon. Itu tiga yang dia suka. Tetapi wangi aphrodisiac yang lain juga boleh. Setelah itu mantranya adalah Nah, selain yang itu, cara yang kedua adalah yang tadi, kayak punya tim Dimana lo make kaca, tetapi di kacanya itu lo nggak boleh kosong, lo mesti gambar sijilnya si Lilith lagi. Selain itu, kalian harus minum amer, anggur merah, lemme potions. Amernya itu lo mesti tambahin. Ketika lo udah minum itu, lo mesti nyanyi, bukan ngomong ya. Again ya ini untuk pengetahuan aja. I don't intend you untuk melakukan itu oke. Okay? Don't, don't, don't do it. <laughs> Next adalah inspirasi nyata dari film The Exorcist. Yes, ini The Exorcist yang benar-benar yang paling awal banget tuh. Mm -hmm, that's really scary. Dan yes, mungkin kalian ada yang nyadar gue udah pernah ngomongin film The Exorcist. Pas lagi konten yang judulnya gue lupa judulnya apa ya. Tapi kalau nggak salah film-film yang terkutuk dan membawa masalah bercanda, something like that. Lalu cek aja sendiri di sini. Well, sekarang gue mau ngomongin kalau ini film terinspirasi dari kehidupan nyata. Maksudnya pengalaman nyatanya bocil laki-laki yang namanya Robbie Mannheim. Robbie Mannheim inilah. Terakhir pada keluarga Lutheran Jerman yang taat pada tahun 1935. Fast forward lah ya, pada tahun 1948, di mana sekarang dia umurnya 13 tahun si Robby, dia ini bereksperimen lah dengan papan wiji. Wiji board lagi nih, tapi tunggu dulu. Ini wiji board punya bibiknya. Alasan dia jadi pengen bereksperimen dengan papan wiji ini adalah dia pengen namanya berkomunikasi dengan bibiknya ini bibi yang punya papan Ouija board ini karena bibinya itu udah bukannya dijawab sama roh tante malah dijawab sama iblis nah sale di rumahnya langsung kebalik dan perabotan di jadi pada melayang bisa jatuh lagi brak nah sebelum si bocil ini panik dan teriak untuk minta tolongan suaranya dia berubah dan akhirnya tingkah lakunya juga berubah Orang rumah langsung nyari kan si Robi kemana And boom mereka lihat tuh si Robi bentukannya kayak gimana Everybody and their mama knows in their house that their boy is possessed He is possessed yo Segera dengan gercep lah ya keluarganya itu ngekontak pendeta keluarganya Yaitu adalah Edward Hughes Setengah segera pendeta Edward Hughes ini langsung ngeperform exorcist ke ke Robby ini Nah pada saat itu Robi masih ditahan Diikat di Georgetown University Hospital Rumah sakit Georgetown University Bukan di rumah ya Karena memang keluarganya juga mikir Ada possibility-nya kemungkinannya Bahwa dia itu tiba-tiba sakit jiwa itu tuh ada tetapi belum dibawa ke RSJ baru ke rumah sakit biasa dulu selama tiga hari pendeta ever Hughes ini melakukan exorcism dan melakukan yang paling terbaik untuk mengusir iblisnya ini si Robby tetap aja ngeludahin astaga muntahlah meronta-ronta teriak ini itu to the point where dimana dia berhasil ngebuka iketannya itu dan langsung yang namanya Pendetanya itu pakai Per pakai per kasur, gua nggak tahu itu gimana dia cara ngambil per kasurnya namanya iblis lah ya, Nothing is impossible kekuatannya langsung dijeblok gitu ya kasurnya, ngambil pernya, terus mm. alhasil pengusiran setan tidak berhasil jadi keluarga Robi langsung lah ya beralih kedua pendeta yang baru yaitu adalah Raymond Bishop dan William S. Bowden. Setelah memindahkan Robby ini ke rumah sakit jiwa, finally, bukan di rumah sakit biasanya, like it gonna change anyways, I don't know. Dua pendeta tersebut menghabiskan enam minggu untuk mengusir iblis dalam badannya si Robby ini. Namun hasilnya, Robby malah susah diatur. Lebih susah daripada sebelumnya sama si pendeta Edward Hughes ini. Tatapannya dingin, suka cekikikan sendiri, ngata-ngatai. Sampai kedua pendeta itu merasa resah gitu lah ya, meresahkan sekali ini iblisnya. Dan at the end, eksorsis itu gagal lagi. Dimana kedua pendeta ini sudah siap-siap yang namanya mau meninggalkan Robby. Maksudnya mereka udah minta maaf banget ke keluarganya bahwa that's all that we could do. Namun Robin tiba-tiba berhenti berontak. Dan duduk dengan sigap begitu tiba-tiba ya kan? Dan secara ajaib, Robby teriak. Iblis! Iblis. Saya adalah Saint Michael. Saya perintahkan kau iblis untuk keluar dari badan anak ini. Dan Robby pingsan. He just got possessed by the Archangel Michael. See, when you believe in the devil, angels exist. Do not forget about it. Archangel Michael came through with the clutch. Robby bebas dari iblis tersebut. Namun dia sempat koma lama setelah itu. So in conclusion is, uh, if you still a child of God, be a child of God. <laughs> to be honest, gue juga ada lah ya namanya momen-momen di mana kayak, mak, dibilang kayak, oh lu bukan yang bersyukur atau apa, bukan kayak gitu, tapi kayak, I wish I could get more. Gue tahu gue deserve better, tapi ya gue mencoba untuk nggak ke sana. So I guess this is it guys. Kalau gue boleh jujur ya, gue ngomongin kayak gini energi gue juga bukan masalah physically ya. Energi gue kalau ngomongin tentang iblis ini, apalagi tadi gue ngasih tahu chantnya cara manggil Lilith itu really draining me. Dan gue tahu beberapa yang nonton gue itu adalah seorang yang spiritual. You know what I'm trying to say. I'm really exhausted right now. Thank you guys.